seperti sebelum-sebelumnya kita selalu mepet, tapi dengan itu malah bisa terjadi. Untuk berapa personil kita tidak bisa ikut dari Indra Binatang sama KD Rocker, sebenarnya diganti Darjo. Untuk item leadnya Heru. Nah, itu ada rekomendasi dari Aga bahwa yang akan memperkuat personil selamat tur ini Darjo sama Heru. Jadi waktu itu aku nggak ikut latihan karena aku lagi tur sendiri. Akhirnya pulang aku sempatin untuk latihan satu kali dan aku rasa mereka cukup siap untuk berangkat ke sana. Pertama kali ikut BL Tour di Kalimantan sangat kacau. Dari titik pertama sampai akhir penuh kenakalan. Karena tur ini juga saya bisa pulang walaupun cuma sejam. Selamat pagi, 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 pagi. Ya, pengalaman yang paling memorable ya, yang paling akan terus dikenang. Pengalaman baru bersama band yang aku sukain dari dulu, Bagondolo Waru. Suatu kehormatan bisa main sama bapak yang tua dan nakal ini. Terima kasih buat Mas Ipeng, terima kasih buat Mas Aga, Mbak, semuanya yang udah ngajakin aku buat main di tur Bagondolo Waru Chapter Bumi. Dari Samarinda Kota. Berjalan seperti di air sungai yang kering kita lewati. Dan bertemu teman-temannya Heru. Ini jadi tur pertama saya keluar pulau. Bertemu teman-teman baru, berjumpa kawan-kawan lama, menghabiskan malam penuh kesenangan, penuh alkohol. Terima kasih. Pengalaman terbaik yang pernah ada. Awal pengalaman. Awal pertama pun naik pesawat. Dari awal udah memprediksi bahwa perjalanan ini pasti sangat berat karena ada beberapa kota yang belum pernah kita singgahi, mulai dari Bontang sama Tarakan. Ya aku cuma bermodalkan lihat-lihat informasi dari Google Maps dan Google waktu itu, gimana caranya kita kesana, transportasinya naik apa dan sebagainya. Ya perjalanan yang sebenarnya kalau secara waktu nggak terlalu berat, tapi karena medannya yang banyak aspal yang rusak ataupun belum diaspal, itu yang bikin lumayan lah. Karena jalannya luar biasa. Luar biasa ini. Hari pertama itu di Banjarbaru itu disambut dengan beberapa teman lama dan teman baru. Dan minuman lamanya juga menyambut kita, itu ada Aldo. Yang hari kedua kita harusnya ke Samarinda, ternyata gagal di sana karena perizinan nggak keluar waktu itu. Akhirnya kita cari planning lagi. Kita harus ke Bontang dan acara di Samarinda diundur 2 hari setelah Bontang. Ya, setelah itu kita berangkat dari Samarinda ke Bontang mungkin sekitar 4 jam. Skedon Bang and everyone wonder.
besoknya kita balik lagi ke Samarinda untuk menyelesaikan yang kemarin nggak jadi. Setelah itu langsung berangkat ke Tarakan. Kita berangkat dari Samarinda itu sekitar 7:30 pagi dan sampai di sana sekitar jam 3 dini hari, hampir 24 jam waktu. Dan kita lanjutkan perjalanan naik speedboat menuju Tarakan. Setelah itu untuk pertama kalinya kita menginjak pulau, salah satu pulau yang berbatasan dengan terdekat dengan Malaysia dan cukup panas juga itu. Sampai kita main tuh basah kuyup sampai celana dalam. Wah, luar biasa kan. Kita balik ke Balikpapan dengan sedikit ada apa ya, tragedi dari maskapai penerbangan. Mulai jadwalnya diundur sampai akhirnya diundur lagi hari berikutnya, dan kita nggak bisa akhirnya untuk mengikuti jadwal mereka, dengan terpaksa kita harus membeli tiket lagi untuk Balikpapan. Libur-libur di tempat ya, mohon maaf ya. Jangan kampung menggunakan. Ya, setelah itu kita lanjutkan di Balikpapan. Cukup seru juga di sana karena selama acara tur kali ini penonton terbanyak di pegang Balikpapan. Semuanya sangat seru dan akhirnya kita pulang ke Malang dengan selamat. Kita lanjutkan tur berikutnya. Sampai jumpa. Dan terima kasih buat teman-teman yang membuat event dari Fajar Baru, Samarinda, Kontang, Tarakan, Balikpapan. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat sponsor yang tetap mendukung ide-ide gila, ide-ide kalah suaka, ide-ide yang mungkin mereka suka malah nggak tahu kenapa. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di tur selanjutnya. Penjualan merchandise-nya oke banget. Ngomel, ngomel mobilan luar biasa. Siap, AMP. Udah mas, pasang pasang pasang.